Terkait dengan dialog kita pagi hari ini, komunitas perangkai bunga, dan kini kita akan melihat bagaimana sang pelopor dari Bangka Belitung. Dalam segmen feature inspiratif berikut ini. Di SMA Muhammadiyah Toboli, Kabupaten Bangka Selatan, kelas bukanlah satu-satunya tempat menimba ilmu. Musola ini contohnya, disinilah setiap harinya awal aktivitas para siswa dimulai. Berwudu, sholat duha, membaca Al-Quran, dan berzikir bersama adalah kegiatan siswa yang rutin dilakukan. Tidak hanya itu, sholat zuhur dan sholat tahajud juga menjadi rangkaian program yang dilakukan di musola ini. Kegiatan ini dikenal dengan program 7 Sunnah Harian. Program yang membangun pendidikan berkarakter bagi siswa-siswi SMA Muhammadiyah. Di balik program yang menginspirasi banyak kalangan itu, terdapat sosok Bapak Supiandi, kepala sekolah sekaligus sang pelopor dalam menggagas program yang menunjang kualitas pendidikan di SMA Muhammadiyah Toboli, Bangka Selatan. Kejeliannya dalam menginisiasi beragam program sekolah ini pun mampu membawa perubahan positif bagi tumbuh kembangnya SMA Muhammadiyah Toboli. Dampaknya ini sangat sungguh luar biasa. Semenjak saya menggulirkan program 7 Sunnah Harian dari mulai tahun 2011, yang pertama animo masyarakat atau kepercayaan masyarakat terhadap sekolah ini begitu antusias, sehingga banyak mereka menyekolahkan anak-anaknya di sini. Dari mulai tahun 2011 itu, mulai siswa sekolah kita ini 20 orang, sekarang beranjak perlahan-perlahan dari 100, 200 sekarang sampai 280 orang. Itu semua karena pengaruh beberapa program-program yang kita luncurkan, salah satu program 7 Sunnah Harian, sehingga masyarakat kita makin percaya dengan sekolah kita, sehingga mereka menyekolahkan dengan harapan anaknya di sini menjadi lebih baik akhlak dan moralnya. Program 7 Sunnah Harian bukan satu-satunya program yang digulirkan Bapak Supiandi. Terdapat program lainnya yang digagas untuk menumbuhkan budaya literasi sekolah melalui program kata. Program ini menawarkan inovasi dalam pembinaan budaya membaca dan menulis di sekolah dan dimulai dari figur yang digugah dan ditiru, yaitu guru. Setiap bulannya para guru akan mengikuti arisan kata, tidak hanya mendapat uang. Guru yang terpilih dalam arisan ini dituntut membuat tulisan ilmiah yang wajib dikirimkan ke media cetak lokal dan ditempelkan di mading sekolah. Program Jumat Bagi Beras adalah kegiatan lain yang dilakukan oleh Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah Toboli. Ini adalah program rutin yang langsung menyentuh masyarakat dan termasuk ke dalam program 7 Sunnah Harian. Pak Supiandi sadar betul jika mendidik mental dan karakter siswanya dapat dilakukan dengan membangun rasa kepedulian antar sesama. Ya, jadi Pak Supiandi SPD ini sosok pemimpin yang memang sangat berpengaruh, khususnya di SMA Muhammadiyah Toboli, karena beliau tipikal pemimpin yang sangat visioner, berpandang ke depan sesuai dengan harapan keberadaan Muhammadiyah itu sebagai organisasi yang berkemajuan dan mencerahkan. Nah, karena memang patut dijadikan contoh. Apalagi kita di sekolah ini punya program yang sangat luar biasa, terkhusus sekolah ini kawasan tanpa asap rokok. Karena pemimpin itu adalah figur yang harus dicontoh, maka beliau lebih dulu berbuat. Beliau mencontohkan kepada kami, jangan merokok. Artinya semua pun tidak merokok. Alhamdulillah, guru-guru kita di sini tidak merokok. Pasti tidak ada yang menyangka jika aksi siswa dalam menjaga kebersihan pantai ini adalah program rutin sekolah. Terlebih, ini adalah sebuah metode pendidikan karakter yang diajarkan secara terus-menerus dalam menumbuhkan mental cinta kebersihan pada diri siswa.
Pantai bukanlah satu-satunya ruang publik yang menjadi target aksi sosial para siswa dan guru sekolah ini. Mereka kadang melangsungkan program ini di beberapa tempat umum lainnya. Kiprah Pak Supiandi menjadi pelopor penerapan program-program ini berbuah manis. Tidak hanya menginspirasi para guru dan masyarakat sekitar, Pak Supiandi bahkan menoreh prestasi dalam Simposium Guru dan Tenaga Kependidikan Tingkat Nasional tahun 2016. Karya tulisnya yang berjudul Menumbuhkan Budaya Literasi di Sekolah dengan program kata berhasil membawa Putra Toboli ini menjadi juara 3 untuk kategori Kepala Sekolah. Pak Supiandi ini adalah orang yang kawak gitu. Orang kawak, orang memang betul-betul dia kerja keras, kerja tuntas dan ikhlas. Juga dia punya kemampuan, artinya selalu berpikir cerdas gitu. Sehingga masyarakat itu merasa puas dengan layanan yang diberikan. Dengan seperti itu, kemudian juga orang-orang kreatif ya. Jadi bagaimana beliau bukan hanya terpaku pada bagaimana dia membina para guru, menginspirasi teman-teman guru di sana, tapi beliau juga turut bagaimana membuat inovasi-inovasi. Kiprah Pak Supiandi kini terus menginspirasi banyak kalangan. Program-program Sarat Inovasi digagaskan membawa SMA Muhammadiyah Toboli Bangka Selatan menjadi SMA andalan dan SMA berprestasi di tingkat kabupaten, bahkan provinsi. Kini Pak Supiandi berharap setiap program yang dijalankan di SMA ini mampu menjadi bekal para siswa untuk hidup di masyarakat.